Yang telah mengantarkanku hidayah, membebaskanku dari kekufuran mereka, yang telah memberitahukan kepada dunia betapa kuatnya tekadnya. Aku idolamu, aku ingin bertemu denganmu. Engkau sebuah contoh pemuda zaman sekarang yang tahajudnya tak pernah tinggal walau satu malam. 7 bahasa kau kuasai, 30 juz kau lewati. Itu sebuah prestasi yang sekarang wajib dikuasai. Walau singa sudah mati, tapi semangat jihad tak akan pernah padam di dunia ini, dan akan hidup di hati setiap muslim yang berpijak di atas bumi ini. Akan tiba saatnya kita berjaya. Yang di ufuk timur sana, yang akan terdapat Nusantara, yang akan menjayakan seperti pada zaman Khalifah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah.